Seorang mafioso sejati rusak selalu menyelesaikan masalah dengan baik, tidak pernah ribet-ribet. Dan saya pembeli Ed mafioso, seorang mafioso berasal dari kota Komandan Siantar. Sudah beberapa daerah yang saya ucapkan kaki saya dan beberapa provinsi, dan selalu memang dalam hidup itu adalah sesuatu semangat yang tidak pernah pudar, semangat yang terus berkesinambungan, semangat yang terus berapi-api dan tidak pernah meredup. Karena dimanapun seorang mafioso berada, dia siap dan tanggap dalam setiap situasi, dalam setiap permasalahan dan tantangan. Kemauan yang keras akan menghasilkan, ya, setiap solusi permasalahan. Jadi jangan pernah kita down, jangan pernah kita mengeluh, karena hidup itu adalah semangat. Jadi jangan pernah kita lemah dalam semangat. Semangat itu yang membuat kita tetap tegar dan punya kekuatan. Berlakulah baik dan sopan kepada siapapun, tapi penuh dengan semangat yang berapi-api. Hidup kita akan tetap berjalan dengan baik, dan suatu saat akan meraih kesuksesan lewat jalur persahabatan. Raihlah kesuksesan lewat jalur persahabatan, supaya kesuksesan itu bisa menciptakan sebuah kebahagiaan dan ketenangan pikiran. Ciptakan persahabatan, karena di saat senang dan suka, duka maupun kesulitan, mengikatnya adalah, atau tali sambungnya adalah persahabatan. Setiap keadaan sahabat selalu ada. Kita juga berbuat dan membantu, jangan pernah kita mengharap apapun imbalannya, supaya kita tidak pernah merasakan sebuah kekecewaan, karena kekecewaan itu sangat melemahkan setiap manusia, setiap orang. Jadi mari kita cegah rasa kekecewaan itu dengan cara, jika kita berbuat, jangan pernah mengharapkan apapun imbalannya. Karena kita berbuat karena kita mau dan kita sayang, jadi kita bantu orang karena kasih sayang, bukan karena pamrih. Teruslah berjuang, teruslah berbuat dalam situasi apapun yang dapat membantu siapapun yang kita temui. Karena itulah kunci hidup, ya. Dan dari dasar itulah kita tetap dihargai, dan orang bisa salut sama kita, bisa menghargai dan menghormati kita. Berikan yang terbaik dari diri kita kepada orang lain, dan selalu dalam pemikiran positif dan niat baik. Berbuat lebih dulu, karena ilmu tabur tuai tidak akan pernah lari dari hidup. Setiap orang atau menanam dan memetik tidak pernah lari dari hidup seseorang. Makanya dikatakan karma itu selalu akan kita terima. Makanya kedepankan rasa hormat dalam setiap pergaulan. Hargai setiap keadaan orang, pandang orang itu sesuai dengan manusia ciptaan, bukan pandang orang itu dari status sosial ataupun keadaan sosial. Salam dari saya, Bang Maliko Ed Mafioso. Semoga terinspirasi, ya, untuk semua. Dan
jangan lupa untuk menonton channel YouTube saya, Bang Malik Pembasta. Subscribe dan like ataupun di share. Salam mafioso dari Bang Malik. Sukses selalu.